Jakarta Fair tak hanya sekedar stand-stand yang menjual berbagai macam produk, hiruk-pikuk konser dan sejumlah hiburan yang lainnya. Namun di sini kita juga bisa mengurus sejumlah pelayanan dan perizinan seperti perpanjangan STNK, perekaman IKTP dan tentunya layanan-layanan yang lain. Nah, semuanya itu berada di anjungan Provinsi DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta bisa mengurus berbagai perizinan, dokumen kependudukan hingga pajak di Jakarta Fair 2018. Layanan ini berada di anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1, J Expo Kemayoran. Carlo, salah satunya, tujuannya ke anjungan ini untuk mengurus persyaratan legalitas pernikahan orang tuanya. Ya lebih dekat kan saya tiap hari kesini. Kalau saya ke Jakarta Selatan, lumayan jauh, waktunya juga belum ada. Seperti itu. Takutnya kelamaan, nanti ketunda-tunda terus. Lumayan membantu, cuman mungkin nanti sosialisasinya agak lebih disebarluaskan aja sih. Yap, Jakarta Fair 2018 digelar untuk ke-51 kalinya untuk memperingati ulang tahun ke-451 Jakarta. Acara berlangsung selama 40 hari dari 23 Mei hingga 1 Juli mendatang. Tahun ini ada 2.700 usaha dari skala besar hingga mikro ikut serta. Tiket masuknya Rp25.000 untuk Senin hingga Kamis, Rp30.000 untuk Jumat, dan weekend siapkan kocek Rp35.000 per orangnya. Titi Mufti Jakfar, Andresa Putra Asmi melaporkan untuk NET.